Kabar baik, guys. Sekarang buah manggis udah ada ekstraknya. Apaan sih masalah? Maksud aku, bubur merah putihnya itu bakalan dibikinin sama si Pipin. Lah, si Pipin udah sehat? Oh, dia sekarang sih baik-baik aja. Tapi kau ingat, kalau dia jadi sakit lagi gara-gara bikin bubur kau, bikin kau jadi adonan bubur. Mau? Masalah, orang lagi sakit. Dikasih anceman mulu. Sekalian, Mas. Dikasih gorengan. Emangnya kenapa kau mau buang sial tiba-tiba, Prim? Kata Mas Juna, nama Mas Prima itu keberatan. Padahal kan yang namanya keberatan itu masalah. Penggalan reformasi. Tapi lihat tuh, badannya 76 penggal. Nggak ada sepenggal. Kau dengarkan aku baik-baik ya. Nama aku tuh penggalan reformasi karena aku lahir tepat tanggal 21 Mei tahun 98. Kau tahu, pada saat itu negara kita ini lagi mengalami yang namanya reformasi. Nah, untuk itu keluargaku mengharapkan aku ini bisa mereformasi ekonomi keluargaku. Gitu. Terus saya kenapa ya dikasih nama Bambang? Bambang. Ya, mungkin karena biar lu enggak bimbang kali. Isinya itu. Sok tahu. Kalau nyokap gue nih ya, ngasih nama gue itu Prima Irama, bukan sekadar orang tua gue yang ngefans sama Berry Prima dan juga Roma Irama. Tapi itu adalah sebuah cita-cita, supaya gue bisa jadi aktor dan terkenal. Gitu. Siapa? Gue lah. Yang nanya. Lagi kok gak ada yang nanya, main kok jelasin aja. Prim, kalau kau mau buang siar, lebih baik kau mandi aja di laut. Apaan sih lo, mandi di laut? Gua mandi di kamar mandi sini aja susah berdirinya, Alan. Nah, apa kau? Nana aja. Saya punya ide, Mas. Apa itu? Aisy! Udah diam aja kau. Saya cepetan. Buru. Ayo kau sini. Ini hasil boleh kupinjam dari tetangganya Mami. Namanya Bu Rudy. Nah, Bu Rudy itu masih punya anak kecil. Jadi aku pinjam aja nih kolam anak kecil. Hah? Udah kau masuk sekarang, cepetan. Ayo cepetan, masuk kau. Duduk kau. Mas, duduk. Bang, taburin garamnya, Bang. Asin, cuy. Udah, Mas. Anggap aja air laut. Usil banget dah. Ayo lagi. Lagi main apaan ini, Mas? Kalau anak kecil aja, main air. Pipin, masa kecil Mas Prima kan kurang. Kurang bahagia maksud lo? Kurang setetes. Mas, ini buburnya simpen di mana? Oh, kau boleh taruh di dapur. Kalau enggak, aku taruh di meja makan aja, Pin, ya. Sip. Iya, Pin. Mas Prima. Nah, ayo mandi lagi. Simpen di sini. Kacang. Aduh, kok masih berat sih? Hah? Ya ampun, Mas Alan. Kok masih banyak gini kacangnya? Astagfirullah. Ayo udah mandi lagi kau. Mantap kali kau. Ini tinggal aku tambahkan kentang sedikit. Wortel jadilah kau sop-sopan. Apa lu kata? Lu berani-berani manggil nama gua kagak pakai mami? Sap-sop lu bilang tadi? Maaf nih, maksudnya bukan mami, tapi sop kaki kambing. Ini apa ini maksudnya ini? Judulnya apa ini? Buang sialan ini judulnya. Julung-julung? Berani-berani lu? Buang muka dari gua melengos sama orang tua. Sopan lu, ada juga gua yang buang muka dari lu. Prim, janganlah kok gitu sama mami. Tahu, Mas. Biar gimana pun juga, biar setajam apapun mulutnya mami, mami itu harus kau anggap sebagai orang tua kau di sini, Prim. Aku tahu, kau itu lagi sebel sama si Juna. Tapi jangan mami juga kau jadikan imbasnya. Meskipun kau sama mami bukan bos dan anak buah lagi, tetap aja kau itu gak boleh kayak gitu sama mami. Paham gak kau? Iya. Nanti gue minta maaf ke mami. Ternyata mandi di air garam mujarab ya, Mas. Bisa bikin orang langsung sadar. Tambahin lagi garam ya, Bang. Lagi ya. Udah. Garamnya juga. Aduh, ini gue bukannya sembuh, malah tambah sakit. Ayo, bangun kau.
Alamak. Talan, gak ada niat mau ikut jebur juga buat ilangin sial. Aku pegang ini, Mang. Aku berdam di sini. Tapi nasibku. Udah, masuk gua.